Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baru sebentar tadi berdekah-dekah saya kata berdekah-dekah saya gelak ni. Ada satu ni, aduh, papa gumo. Makin lama makin pelik manusia di dunia ini. Baru sebentar tadi saya nampak satu di Twitter lah dulu. Ada satu post daripada Muhammad Azri, Edsa Azri. Hari ini hari terakhir Anwar Ibrahim, alhamdulillah kerajaan baru, dia post. Kemudian di repost oleh YBX, Ed YB Perpaduan, kerajaan tumbang dah ke? Dia kata begitu. Akhirnya orang bagi komen yang lucu-lucu. Aku nak kongsi kamu ni. Salah satu komen yang betul best daripada Kamal. Dia kata, kau lupa nak akad ubat ni kamu. Rasanya papa kamu dah lupa makan ubat. Kamu tahu muka ubat apa? Ni. Dia tulis ni. Ubat B-O-D-O-H. Ubat B-O-D-O-H. Papa Gumu patut ambil makan ubat BODOH ini. Dia kata satu kali dua biji sehari. Itu kalau BODOH. Kalau BODOH biasa, satu kali 10 biji sehari. Itu untuk BODOH GILA. Aduh. Kemudian yang lucu lagi dia tulis tahu apa? Dia tulis di situ, di bawah ni ada lambang, tak lambang apa itu, hijau dengan putih, saya pun tidak tahu lambang apa. Tapi dia kata, ubat ini telah dibacakan dalil, ubat ini telah dibacakan dalil oleh PAS. Lucu. Aku gelak betul lah. Kenapa Papa Gomo ni makin lama makin teruk? Aduh, sudahlah dia tak kena tangkap polis ni. Kalau kena tangkap lah, harap-harap tidaklah. Saya doakan semoga tidaklah. Tapi yang pasti kenyataan dia sudah diambil oleh polis. Kerana entah dari mana otak dia ni rosak dah pun. Okay. Kemudian ada satu lagi yang saya nak kongsi komen yang memang best betul lah. Apa lagi dia? Aduh, ada satu ni, Sulaiman Hamzah, dia hantar komen di thread itu. Suma Sulaiman komen, dia reply to YB Perpaduan. Dia punya anu ada ni, ada karikatur. Siapa kata kami penunggang agama? Lepas tu adalah lukisan lebai Kelantan. Aku tunggang Mercedes, entah. Kemudian lebai Kedah, aku tunggang Velfire. Lepas tu lebai Terengganu, ana tunggang Volvo. Kemudian lebai Aun, AUN. Tah apa ini AUN? Tunggang langgang, jangan kutuk pemimpin kami, katanya. Itu yang lucu-luculah. Lepas itu daripada Jimmy77 dia reply, dia kata ni. Wah, dah cakap. Dia ni serve health mental illness. Itu maksud dia kalau dalam bahasa Malaysia, gila kot. Pendek saja. Sama macam puak-puak suka main planta plus ball bearing plus chili. Aduh. Lepas tu dia kata apa? Ada lagi komen. Banyak best, banyaklah komen dia, kena hantam habis lah. Lepas tu satu lagi, ini memang sindir pedas punya lah. Ada gambar. Ini gambar lama agaknya. Ada gambar Muhyiddin dengan semua pemimpin-pemimpin PAS Puspis dengan banyaklah pemimpin yang lain. Ada live kabarnya kat saluran TV Walabut. Apa Walabut, aku pun dah tahu lah. Aduh, pedih ya, pedih. Kemudian sesiapa pun kerajaan tak pun
tak tahulah ni. Lepas itu, ini daripada Zul SM. Dia kata, dia buat ulangan semula naratif Ogos kerajaan tu perpaduan tumbang agaknya. Hei, naratif Ogos kerajaan perpaduan tumbang. Dari dulu sampai sekarang ditunggu-tunggu tumbang. Yang tumbang, mereka yang makin tumbang. Tiap-tiap bulan mesti ada yang umum keputusan yang buat hadiah wang punya kepala makin botak. Okay, jadi kebanyakan komen dia lupa makan obat lah, lupa makan obat. Sir Azri mimpi malam tadi kot. Kalau kerajaan Anwar tumbang pun dia tak dapat apa-apa. Pasal dia bukan orang politik atau YB PAS dan PN. Mungkin fee jilat dia nak double kot. Apa ni? Saya pun tidak pasti apa maksud dia. Okay lah. Saya fikir Papa Gomo perlu bertobat lah. Bertobat cepat-cepat. Jangan sampai rosak betul-betul kepala. Sampai dari mana dia kata. Saya pun tidak pasti macam mana dia boleh dapat teori hari ini, hari terakhir Anwar Ibrahim. Tapi tidak pasti sebenarnya adakah ini akaun si Papa Gomo atau tidak. Tapi nama dia Muhammad Azri. Nama dia Muhammad Azri. Tidak nampak. Cuma nak mau tengok, tak apalah. Muhammad Azri, hari ini hari terakhir Anwar Ibrahim. Alhamdulillah kerajaan baru, dia kata. Ini 20 Disember 2023. Betul mak, banyak-banyak perkara yang saya nampak menjelang dekat-dekat Christmas ni, inilah paling tak masuk akal. Aduh, kesian. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Mandi, suara rakyat bergema di channel ini. Setelah bangunan milik mantan, bangunan milik mantan Menteri Kewangan Malaysia Tun Daim Zainuddin disita oleh SPRM, maka dengan itu banyaklah teori, banyaklah teori-teori yang muncul. Antaranya teori yang muncul ialah selepas ini kata mereka, kita akan tengok pula, kita akan melihat pula, kita akan nampak pula bangunan-bangunan, harta-harta milik Mahathir pula yang akan disita. Ramailah yang mulai membuat perkira-kiraan. Kononnya selepas ini rumah milik Mahathir pula disita oleh SPRM. Kononnya selepas ini harta benda Mahathir pula yang bakal disita oleh SPRM. Kerana mereka kata kekayaan mereka berdua ini, Daim Zainuddin Mahathir ini, berkait rapat. Maksud kata mereka ialah kerana pada waktu Daim Zainuddin menjadi kaya raya, waktu itu dia menteri, dan Perdana Menteri waktu itu siapa? Mahathir. Begitulah. Jadi mereka pun mengaitkanlah kekayaan Zain Zainuddin dengan kekayaan Mahathir, itu ada kaitan. Habis itu mereka buatlah teori bahawa selepas ini Mahathir punya rumah, Mahathir punya harta akan disiasat oleh SPRM dan akan disita. Tapi sebenarnya pada pendapat saya, SPRM tidak akan sita dengan begitu mudah harta benda pemilikan sesiapa pun di dunia ini, di Malaysia ini secara khususnya, tanpa sebarang kes. Sitaan ini dibuat kerana sitaan untuk harta Daim Zainuddin dibuat kerana untuk penyiasatan SPRM. Dan pada masa yang sama, ketika SPRM minta supaya Daim Zainuddin mengisytiharkan harta dia, dia tidak mau. Sebab itu harta dia disita. Jadi kalau Mahathir memberikan kerjasama kepada SPRM, saya pikir SPRM tidak akan sita. SPRM tidak akan sita, tidak akan ambil apa-apa tindakan. Tapi kalau Mahathir tidak memberikan kerjasama kepada SPRM, pastilah SPRM akan mengambil tindakan undang-undang berdasarkan lunas-lunas undang-undang Malaysia.
Jadi sama ada taman hadir, bangunan rumah kah, kereta kah, apa-apa sajalah taman hadir akan disita atau tidak, itu bergantung kepada keadaan, bergantung kepada proses siasatan, bergantung kepada perlu atau tidak untuk disita. Kalau Mahathir memberikan kerjasama yang baik, saya rasa Mahathir tidak akan melihat harta yang disita lah, tidak. Tapi kalau didapati perlu untuk disita, perlu untuk di apa tuh, dibekukan akaun dan sebagainya, kita tengok nantilah. Adakah akaun Mahathir juga akan dibekukan? Itu pun kita tak tahu. Tidak mungkinlah untuk sekretari kita ini, belum lagi. Sehinggalah makluman diberikan oleh pihak eksperim, lebih baik kita tunggu saja. Jadi kepada anda semua yang menantikan keputusan sama ada betul Pak Mahathir punya harta disita dan sebagainya, setakat ini belum ada. Oke, setakat ini belum ada, tiada, dan belum ada kemungkinan. Belum ada kemungkinan, kita tunggu dari SPRM. Dan yang nanti suara rakyat, bagaimana di channel ini. Oke.